Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yonggi. Kali ini Yonggi bukan bermain piano, tapi Yonggi akan bermain sesuatu. Apakah dia? Ini adalah Ruby. Dan kali ini Yonggi akan mencoba 3 percobaan. Kita lihat aja deh mana yang paling cepat. 1, 2, atau yang ketiga ya. Ini kan kondisinya masih tersusun rapi. Sebelum dimulai, kita acak dulu ya. Nih, acak. Sebelum nunggu diacak, teman-teman apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman-teman juga bisa main Rubik loh. Ada banyak kegunaan bermain Rubik. Yang pertama, menghilangkan stres. Dan yang kedua, bisa mengasah otak. Oke, kayaknya udah bisa dimainkan. Oke, ini Rubiknya sudah teracak. Jadi, langsung saja kita mulai ya. Oke, Rubiknya sudah jadi dan waktu yang tadi adalah 2 menit 26 detik. Wah, lama juga ya. Oke, ini masih kondisinya rapi dan kita akan acak dulu. Sambil menunggu diacak, teman-teman, bagi yang belum subscribe, subscribe dong agar bisa mendapatkan video baru dari channel Yonggi Garden Korea Scuba. Oke, kayaknya sudah bisa memainkan Rubiknya. Oke, kita mulai.
Oke, rubiknya sudah jadi dan waktunya 3 menit 7 detik. Wah, lama juga. Jadi kali ini percobaan yang ketiga. Kita acak dulu. Sambil menunggu diacak, teman-teman, rubik itu seperti yang sudah dijelaskan pertama, rubik itu banyak manfaatnya loh teman-teman. Mulai dari menghilangkan stres dan lain-lain. Teman-teman juga bisa main rubik loh. Kayaknya sudah bisa dimainkan lagi. Oke, ini rubiknya sudah teracak dan kita akan mulai. Sudah jadi lagi dan waktunya adalah 1 menit 35 detik. Wah, lebih cepat nih waktunya. Jadi, percobaan ketiga paling cepat. Oke, teman-teman, segini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.